Alhamdulillah, segala budi syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sampai saat sekarang ini kita masih diberi kesempatan dan nikmat-nikmat yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, hingga puncak dari kenikmatan yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Di situ. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan ini dengan cara meningkatkan amal ibadah kita tentunya. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita sama-sama berpegang teguh dengan apa yang ditinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini pada tanggal 28 bulan akhir 1437 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 6 April 2016, insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita dalam program Sunnah Fajar bersama Buya Muhammad Ewan Hisham Alhamdulillah. Alhamdulillah, dia telah hadir bersama kita di studio pada pagi hari ini dengan tema nantinya Khurafat Bukan Karomah. Dan kembali kami mengajak pemirsa di pengunjung acara nantinya berinteraktif bersama Buya di nomor telepon 0751-33677 atau di nomor telepon 0813-63-61-2700. Dan bagi pemirsa yang ingin bertanya melalui pesan singkat, dapat mengirim SMS ke nomor 0852-1550-4848. Sebelumnya kita sapa dulu ya kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah. Kita akan lanjutkan kajian Sunnah Fajar dengan tema Khurafat Bukan Karomah ini. Iya, iya. Kita dapat berinteraksi di nomor telepon 0751-33677 atau di nomor telepon 0813-63-61-2700. Dan bagi pemirsa yang ingin bertanya melalui pesan singkat dapat ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Surau TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pendengar radio Rai 95,1 FM di Kota Padang dan di sekitarnya. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Salawat beriring salam semoga dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khurafat bukan karamat. Judul kita ini masih erat hubungannya dengan pembahasan kita sebelumnya, yaitu wali-wali Rahman dan wali-wali syaitan. Bagi Anda yang telah mengikuti kajian disampaikan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Hamad Al-Abbad Al-Badr yang beliau sampaikan pada hari Minggu kemarin di Istiqlal dengan kehadiran Masya Allah melebih dari ratusan ribu pendatang dan pendengar menimba ilmu dari beliau. Telah beliau sampaikan bahwasanya mencintai para wali merupakan ibadah yang agung. Kemudian kewalian itu bukan didapatkan dengan warisan, tidak juga dengan kedudukan, akan tetapi didapatkan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang dimakan dengan wali adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ala inna awliya Allah la khafun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Man kana lillahi mu'minan wa man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan. Siapa yang beriman dan bertakwa, maka dia adalah wali bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kelihatan di situ karomat atau tidak kelihatan karomat, dan itu merupakan syarat kewalian. Beliau juga sampaikan bahwa kewalian itu pun bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar keimanan dan takwa bagi seseorang.
Namun kita ketahui di dalam kehidupan kita juga, di dalam bermasyarakat, terkadang ada orang yang meyakini adanya karomat atau perbuatan yang luar biasa. Ya. Karomat itu adalah perbuatan yang luar biasa yang Allah berikan, ya, yang Allah berikan kepada orang yang beriman dan bertakwa sebagai penghormatan, sebagai bonus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ada orang yang memarakkan atau memberikan opini kepada masyarakat bahwasanya kelompok-kelompok tertentu dia sampai kepada tingkat bisa memahami seluruh bahasa. Dia bisa berbahasa dengan bahasa burung, bisa memahami bahasa yang lain dan seterusnya, bahwasanya dia sudah mulai berpuasa ketika dia masih kecil. Dia mengetahui dan melihat kepada Lauhul Mahfuz semuanya, ya, di bawah kekuasaannya. Dia bisa memindahkan orang dari celaka menjadi bahagia. Dia dunia ini ada pada genggamannya. Dan yang lainnya, yaitu dinisbatkan kepada manusia, ini adalah khurafat. Ya, ungkapan-ungkapan yang itu tidak ada dasarnya sama sekali. Ini adalah perkataan yang batil. Tidaklah ada orang yang menyetujuinya, mengimani, kecuali adalah ghabiyun jahil. Tidaklah dia adalah orang yang andie, bodoh, yang sangat bodoh. Kenapa kita katakan begitu? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada manusia akal, logika yang sehat, yang dia bisa berpikir. Tapi toh, kenapa terkadang pada tingkat akademik dia adalah orang yang bagus, tetapi dalam tingkat keagamaan di sini seakan-akan akalnya buang. Akalnya tidak ada. Sehingga dia mengimani dan mempercayai khurafat-khurafat. Orang yang mengakui bahwasanya dia tahu dengan Lauhul Mahfuz, dia pernah bisa melihat Tuhan Lauhul Mahfuz, ini tidak syak lagi adalah ungkapan kufur sarah. Kufur yang betul-betul jelas. Bagaimana dia bisa melihat kepada Lauhul Mahfuz yang mana tidak ada yang Allah biarkan satu pun untuk melihatnya. Sampai-sampai Sayyidul Khalq, Habibuna, Qudwatuna, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah dilihatkan kepadanya Lauhul Mahfuz. Bagaimana? Kok bisa satu kelompok yang diakui gurunya yang bisa melihat hal itu? Ini merupakan adalah ungkapan khurafat yang tidak diragukan lagi kekhurafatannya. Maka kita tidak boleh untuk mengimaninya. Maka oleh karena itu ada beberapa buku yang perlu kita hati-hati dalam buku ini. Di mana buku itu banyak di dalamnya khurafat-khurafat, cerita-cerita yang seperti itu. Di antaranya adalah At-Tabaqatul Kubra lis-Sya'rawi. At-Tabaqatul Kubra lis-Sya'rawi. Kalau seandainya kita menceritakan, baca buku itu, akan kita temukan kisah-kisah yang luar biasa. Ya, luar biasa. Dan itu adalah khurafat, bukan karamat. Kemudian khazinatul asrar, gudangnya kerahasiaan, itu artinya. Ya. Wa nuzhatul majalis, hadiah untuk orang bermajlis. Raudul faiq, ya, tamannya orang yang excellent. Ya. Wa mukashafatul qulub,
hati yang bisa mengungkap tabir. Ini adalah Imam Ghazali. Dan ini buku-buku yang seperti itu, buku-buku yang kita sebutkan, kisah-kisah yang khurafat yang tidak ada berdasar sama sekali, itu ada pada buku-buku tersebut. Maka wal ara'is, ada lagi ara'is, yakni pengantin-pengantin, ya, istalibi. Fakullu kutubun yuharamu tabu'ha wa bay'uha wa qira'atuha illa 'ala wajh al-inkar. Syekh Muhammad Jamil Zino, pengarang kitab Minhajul Firqatin Najiyah, dia mengatakan buku-buku yang seperti itu tidak boleh kita mencetaknya dan tidak boleh kita menjualnya, ya, dan tidak boleh kita membacanya kecuali bagi orang yang ingin mengingkari, membantah perkataan-perkataan yang ada di dalamnya. Jadi kita disarankan oleh ulama untuk tidak boleh membacanya, karena hati kita ini adalah hati yang lemah. Terkadang ketika kita tidak punya dasar, kita sudah ikut serta. Kecenderungan hati ada, sehingga menjadikan mata buta, hati terbelenggu, tak ketara, sehingga menyebabkan kita jatuh ke nista. Maka oleh karena itu hati-hati. Ingat perkataan Muhammad bin Sirin. Inna hadzal ilma dinun. Fadzur amman ta'khudhu dinakum. Sesungguhnya ini ilmu adalah agama. Maka hati-hatilah dari mana kita mengambil agama kita. Jangan asal-asalan. Kita dalam keadaan kesehatan tidak mau asal-asalan. Ya. Sebelumnya juga kita telah mempelajari bahwasannya kekebalan, ilmu kebal, tidak bisa dibacok, ya, tidak bisa ditusuk. Itu bukan merupakan karamat. Ya. Itu bukan karamat. Apalagi dilakukan oleh orang-orang fasik. Dia tidak sholat, tapi basilik pandai ditoreh jo pisau ndak luko, ya. Dia tidak sholat, tapi dia bisa bersilat. Kalau seandainya digores dengan pisau silat, dia tidak luka, dia tidak mengeluarkan darah. Itu bukan wali Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tapi ini adalah wali syaitan. Kalau tidak wali Allah, dia akan menjadi wali syaitan. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, cerita khurafat yang kita dengar sangat banyak sekali. Maka hati-hati kita di dalam pendidikan, yang mana kita juga membahas, ya, problematika-problematika dari pendidikan anak pada setiap hari Senin, ya, jam 9 mulai, ya. Itu kita membahas masyakil, aneka ragam problematika anak-anak, ya. Nah, cerita khurafat, cerita fiktif atau dongeng-dongeng yang kita ceritakan kepada mereka itu sangat memberikan dampak yang negatif, karena cerita-cerita itu ada cerita-cerita yang jauh dari cahaya Al-Quran dan Sunnah. Kenapa kita tidak ceritakan tentang para nabi yang telah disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran? Kita ceritakan. Ini yang lebih bermanfaat. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan cerita-cerita pada tentang orang-orang sebelum kita untuk agar kita mempercayai, agar kita bisa mendapatkan i'tibar bahwasanya siapa yang tidak mau bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, boleh jadi dirinya disiksa dengan siksaan yang Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahuinya. Jadi khurafat bukan karamat. Imam Syafi'i dia mengatakan, kalau seandainya Anda melihat ada orang yang terbang di atas sejadahnya, jangan langsung Anda mengatakan dia adalah waliullah. Akan tetapi
Lihatlah praktek kehidupannya sehari-hari. Apakah dia mengikuti sunnah? Apakah dia mengikuti Al-Quran dan sunnah atau tidak? Kalau seandainya dia mengikuti sunnah, dia tidak melakukan hal-hal yang baru dalam agama, boleh jadi dia adalah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah namanya karamat. Kaum muslimin dan muslimat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cerita-cerita khurafat hendaklah kita jauhkan keluarga kita dari cerita-cerita itu, ya, karena dia tidak akan bisa mendatangkan agama yang lurus, syariat yang lurus dan i'tidal yang di tengah-tengah, tidak terlalu gulu dan tidak terlalu merembehkan, ya. Wallahu ta'ala alam, kajian yang pendek ini kita cukupkan sampai di sini, ya, dan kita tanya jawab, mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita di dalam menyikapi tanya jawab tersebut. Wallahu ta'ala alam. Ya, Tohib, terima kasih Buya atas penyampaian kajiannya. Kembali kami mengajak pemirsa berinteraktif di nomor 33677 atau di nomor telepon 08 13 63 61 2700. Dan bagi pemirsa yang ingin bertanya melalui pesan singkat, dapat mengirim SMS ke nomor 08 52 15 50 48 48. Ini sudah ada penelpon, kita coba angkat. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana? Rizal di Singkawang, Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Pak Rizal. Ya, silakan bertanya. Fika barakallah. Sahabat Ustaz, ini ya. Karena mau tanya masalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Iya. Ada sebagian umat yang mengaku bahwa cinta Rasulullah, tapi apa yang diperintah tidak dilaksanakan, apa yang tidak diperintah dilaksanakan, seperti melakukan amalan-amalan bid'ah itu. Apakah yang dimaksud dengan hadis kasus di atas itu tidak termasuk mereka-mereka itu? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis yang Bapak katakan tadi itu adalah hadis yang agung, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan bahwasanya al-mar'u 'ala man ahab, ya. Ini adalah hadis yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Tentu ketika seseorang mencintai orang lain dan dia akan dikumpulkan nanti dengan orang yang dia cintai, cinta yang hakiki adalah melahirkan kedekatan hati. Mencintai orang yang dicintai dan mencintai perbuatan orang yang dicintai adalah omongan yang tidak sesuai dengan realita. Kalau seandainya dia mencintai Nabi tetapi dia tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi, adalah omongan yang tidak sesuai dengan realita ketika dia mengatakan dia cinta dengan Nabi tetapi dia memusuhi sunnah Nabi, adalah merupakan cinta yang tidak sesuai dengan realita ketika dia mencintai, mengatakan cinta kepada Nabi, akan tetapi dia membuat syariat baru terhadap syariat Nabi. Ini namanya adalah cinta gombal, kepalsuan. Karena konsekuensi dari cinta itu, coba kita lihat. Ketika seorang anak muda mencintai seorang pemain bola, apa yang dilakukannya? Dia akan selalu membaca tentang biografi favoritnya itu, pemain bola yang diidolakannya. Dia akan selalu menonton, berusaha, dia tunggu, dia cari berita, kapan si fulan tampil di dalam permainan. Lalu dia ikuti, dia lihat bagaimana gerakannya, kadang-kadang dia tiru juga, dia contoh bagaimana perbuatannya. Itulah yang dinamakan cinta.
Dan itulah cinta apa namanya konsekuensi dari cinta itu. Nah, kalau seandainya ada orang yang mengatakan saya cinta kepada Nabi, tapi dalam kehidupannya tidak menggambarkan dia cinta, berarti dia tidak cinta kepada Nabi. Dalam hadis yang sahih juga Nabi SAW, ketika nanti di haud telaga beliau, umatnya seluruhnya minum dari telaga itu. Apabila dia minum tidak akan haus selama-lamanya. Bejana-bejana untuk mengambil air itu sebanyak bintang di langitan, di langit. Lalu ada sekelompok orang yang datang, tapi tidak bisa diminum, terhalang. Nabi SAW mengatakan, ashabi, ashabi, pengikutku, pengikutku. Lalu dikatakan kepadanya, innaka la ta'lamu ma had ma 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 hadathu ma hadathu ma ahdathu ba'dak. Innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Engkau tidak mengetahui apa yang telah mereka lakukan, mereka buat ya setelah engkau meninggal dunia. Maka orang-orang munafik yang dia menggambarkan Islam tetapi menyembunyikan kekufuran adalah orang yang terhalang dari haud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ungkapan yang kita katakan, yang Bapak katakan tadi itu adalah hadis yang sahih, keluar Bukhari Muslim, almaru ala man ma'aman ahab, seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang mencintai, tetapi bagaimana orang tadi betul-betul dia mengikuti langkah-langkah orang yang dicintainya. Dia mencintai para sahabat, dia akan menjalankan apa-apa saja yang dilakukan oleh sahabat. Dia mencintai Nabi, dia juga akan melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi. Wallahu a'lam. Ya, baik, terima kasih Buya atas jawabannya. Kita coba angkat penelpon berikutnya, ya. Iya. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo, silakan. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Siliana di Jawa Timur. Dari Jawa Timur. Jawa Timur, Ibu Siliana ya. Silakan Ibu, pertanyaannya. Iya, ini mau tanya Ustaz. Tentang telaga Al-Kautsar itu Ustaz. Itu apa ada di surat atau ayat itu apa di hadis, ada di hadis itu Ustaz? Al-Hakum At-Takal. Bukan. Inna a'tayna kal-kautsar. Ya? Inna a'tayna kal-kautsar. Iya, dalam surah Al-Kautsar. Iya. Tentang telaga Al-Kautsar itu keterangannya apa ada di Al-Qur'an apa di ada? Oh iya, keterangannya tentang yang kita sebutkan tadi di dalam hadis. Iya. Terus kalau di ada di Al-Qur'an itu surat apa dan ayat berapa? Mohon dijelaskan biar jadi TF. Iya. Yang kedua, ini Ustaz. Kalau ada orang yang diajak untuk dalam benar tidak mau gitu Ustaz. Sampai berapa kali gitu Ustaz. Bagaimana, ulangi Ibu? Ya. Ulangi lagi. Kalau ada orang diajak ke jalan yang benar itu kan selalu tidak mau, terus dipaksa gitu Ustaz ya. Terus apa ini termasuk laik prohibitif itu, tidak ada paksaan dalam agama gitu Ustaz. Apakah termasuk seperti itu Ustaz? Mohon pencerahan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, orang yang kita ajak, selalu kita ajak dia akan menjauh, kemudian dia tidak mau untuk mengikuti kebenaran, ya kita bersabar, kita ajak terus. Ya. Mudah-mudahan ajakan, boleh jadi ajakan kita yang ke-10 atau yang ke-20 atau yang ke-30 atau yang ke-40 atau yang ke-50, hatinya terbuka. Ya. Jangan kita putus asa. Kita ingin memberikan sesuatu yang terbaik kepada kawan kita, sahabat kita, keluarga kita. Maka kita berusaha. Adapun yang Ibu katakan tadi, kalau di dalam inna a'tayna kal-kautsar, penafsirannya adalah nahrun fil jannah. Yakni dimakan dengan nahrul kautsar. Sesungguhnya kami memberimu apa? Al-kautsar, ya ditafsirkan Nabi SAW dari Anas bin Malik
mengatakan innahu nahrun wa'adanihi rabbi 'alaihi khairun katsir wa huwa haudun taridu 'alaihi ummati yaumal qiyamah. Kata di sini ada namanya Haudul Kautsar dengan Nahrul Kautsar. Nahrul Kautsar adalah sungai yang mengalir dalamnya kebaikan yang banyak. Haud itu adalah telaga. Maka bahwasanya sungai ini mengalir, air di Haud, air di telaga Kautsar itu berasal dari sungai Al-Kautsar. Hal ini bisa kita temukan dalam surah Al-Kautsar, dalam penafsirannya saya cuma lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir. Dan tentang Al-Kautsar atau sungai Kautsar atau Haudul Kautsar ini juga diriwayatkan oleh Muslim dan yang lainnya yang bisa kita rujuk. Jadi dia adalah dua, ada sungai Kautsar, ada telaga Kautsar. Ya. Telaga Kautsar airnya dari sungai Kautsar. Ya wallahu a'lam. Ya, baik, terima kasih Bia atas jawabannya. Kita coba angkat penelpon berikutnya. Ya, halo. Assalamualaikum. Ya, halo, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana? Dengan Abdurrahman di Iya, silakan. Dari mana, Pak? Bukit Tinggi. Dari Bukit Tinggi, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan suruhnya selesaikan dari perbuatan keji dan benar. Bagaimana? Terus habis seorang bercerita seorang yang suka mencuri, terus dia sedikit Nabi menjawab. Maaf, Bapak. Bapak lagi sekarang di dalam ruangan, kayaknya suara Bapak itu terputus-putus. Kalau seandainya, ya? Ya, silakan. Ya udah. Kan ada saya dengar sebuah hadis seorang yang suka mencuri, tapi dia rajin. Sholat malam. Ya, terus Nabi menjawab sholatnya itu akan merubah sikapnya. Terus ada satu lagi hadis, seorang wanita yang sholat tetapi dia sering berkata-kata judes itu, kasar itu. Terus Nabi menjawab dia di neraka. Apakah itu beratnya kasar itu dan dirubahkan sholat. Bagaimana kita menghadapinya? Jadi pertanyaan Bapak bahwasanya ada orang suka mencuri, tapi dia suka sholat malam atau mengerjakan sholat dengan baik, dikatakan bahwa sholatnya itu akan bisa merubah sikap mencurinya. Sementara ada orang yang suka sholat malam, tapi dia menyakiti hati orang, ya, hati orang. Ya, kenapa dia tidak bisa merubahnya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu kata Allah, ya, salat itu akan mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Wa man asdaqu minallahi qila. Tidak ada seorang pun yang lebih benar, yang lebih jujur perkataannya. Jika Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan itu adalah hak bahwasanya sholatnya itu akan mencegah dari kejadian dan kemungkaran. Tapi lihat dulu bagaimana orang yang sholat. Tidak ada dosanya sholat. Tapi bagaimana orang yang sholat? Dia sholat betul-betul sholat mengharapkan pahala dari Allah, atau dia sholat asal-asalan, ya, cepat, tidak ada khusyuk di dalamnya. Nah, menyikapi hal tadi, boleh jadi orang yang pertama dia adalah betul-betul dia jujur dalam sholatnya sehingga dia mendapatkan hidayah. Yang satu lagi perempuan boleh jadi sholatnya tidak benar sehingga tidak merubah sikap dia dalam kehidupan keseharian. Ya, jadi itu tergantung kepada kita. Ada orang mengatakan, loh kok yang korupsi itu orang-orang yang sholat aja. Saya dengar dia adalah orang yang rajin sholat beribadah, sholat malam. Kenapa dia korupsi? Nah,
Kenapa sholatnya tidak mencegah dia dalam berkorupsi? Maka ini dilihat bahwasanya boleh jadi sholatnya tidak betul-betul dilaksanakan sesuai yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Wallahu ta'ala. Ya, terima kasih Bia atas jawabannya. Kita coba angkat menelpon berikutnya. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Bustanuddin di Solo. Bustanuddin di Solo. Ya, silakan. Ya, silakan, Pak. Begini, Ustaz. Ya. Tahu kan kita bagaimana cara mengetahui orang itu mengetahui Ustaz? Ya. Atau orang itu mengetahui itu lagi? Mungkin yang kedua Ustaz, dengan tema ini masalah gadai-menggadai di Sumatera Barat, Ustaz. Gadai-menggadai, ya. Ya, setelah saya mendapat pelajaran dari Ustaz-Ustaz di TV Sunnah, bahwa pelaksanaan gadai yang kita laksanakan selama ini masih riba, Ustaz. Jadi yang saya tanyakan sekarang, bagaimana cara menutupi saya, Ustaz? Orang yang telah berlanjur, gadai menggadai. Baik. Itu sudah 20 tahun, 30 tahun. Mungkin bagaimana cara akses baru bagi orang yang ingin melaksanakan seperti itu, Ustaz? Saya lagi. Terima kasih Pak. Yang pertama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang saya pahami dari pertanyaan Bapak, bagaimana kita bisa menentukan wali Allah dengan tidak wali Allah? Kita menilainya adalah dengan barometer kitab dan sunnah. Karena syarat dari perwalian itu adalah ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas dan mutaba'ah. Kita lihat apakah dia adalah orang yang ikhlas beribadah kepada Allah bukan mengharapkan dunianya. Ya, kedua, apakah dia adalah orang yang mengikuti tata cara pelaksanaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya dia sudah melakukan itu, ada tidak adanya karomat, dia tetap wali Allah. Ya, dia tetap wali Allah. Jadi kita barometernya adalah mengembalikan kehidupan kesehari-hari itu ada sesuai dengan kitab dan sunnah atau tidak. Adapun permasalahan pagang gadai ya, di Sumatera Barat, kaidah mengatakan kullu qardin jarra manfa'a fa riba. Setiap pinjaman uang yang mendatangkan kebaikan, manfaat kepada orang yang meminjamkan, maka itu adalah riba. Tanah, sawah kita ambil gara-gara orang lain meminjam uang ke kita. Selama pinjaman ini ada, selama itu juga ini kita garap. Itu namanya setiap pinjaman yang mendatangkan ya, manfaat, maka itu adalah riba. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya, jika kita adalah orang yang memegang gadai itu, kita meminjamkan uang kepadanya, kemudian kita lihat kalau selama ini kita memetik hasilnya, taruhlah petikan hasil ini bagian dari ada sebagian kecil dari sewaan, kurang lebih ya berapa lamanya dari sewaan ini kita bisa nilai dari keuang yang kita pinjamkan itu bisa kembali. Kalau seandainya sudah kembali, sudah kita biarkan, kembalilah, ambillah hartamu, tidak usah kembalikan uangku karena uangku sudah aku cicil melalui hasil dari panenmu, misalkan begitu. Ya, nah itu sudah solusi. Yang kedua, kalau seandainya kita ada bagian dari keluarga yang menggadaikan tanah, sawah dan yang lainnya, maka dalam ini berusahalah kita menembusnya. Ya, kita berusaha untuk menembusnya. Wallahu ta'ala. Ya, terima kasih Bu ya atas jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan melalui pesan singkat nih Bu ya. Ada pertanyaan dari Pak Aang di Cianjur. Apa beda ijma, kias dan ijtihad ini ya? Kemudian apakah ustaz yang di TV sunnah memakai ijma para ulama dalam segi syariat atau sesuatu yang ada di zaman modern ini yang membutuhkan ijma-nya para ulama ini ya? Misalnya bayi tabung atau dibolehkannya membaca Al-Qur'an di HP atau sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi. Jadi ini bagaimana ya? Iya, yang pertama adalah ijtihad itu adalah usaha seseorang untuk bersungguh-sungguh mengumpulkan dalil-dalil, kemudian dia ambil satu istinbat hukum. Jadi bukan satu hadis lalu dia cerna kemudian dia keluarkan, tidak, dia berusaha mengumpulkannya. Dia berusaha untuk sampai kepada titik satu kebenaran yang dia pandang.
Ini namanya mujtahid. Ya, itu juga namakan ijtihad di dalam bahasanya. Adapun yang kedua adalah apa tadi? Yang kedua Tentang ijtihad. Ijma. Ijma itu adalah sepakatnya seluruh ulama pada zaman itu, satu zaman, terhadap satu pendapat. Itu namanya ijma. Yang ketiga adalah qiyas. Qiyas itu adalah analogika. Boleh jadi bahasa yang sama. Sebagai contoh, kita mengeluarkan zakat fitrah. Apa yang kita keluarkan? Kita keluarkan beras. Dalam hadis tidak ada disebutkan beras. Namun ulama mengkiaskan ada satu sifat kriteria yang saling ada. Ya, kalau di zaman Nabi adalah syair atau gandum atau kurma. Dilihat apa yang ada pada apa sifat yang ada di situ. Sifat yang ada di situ adalah makanan pokok. Lalu kita lihat pada lingkungan kita apa makanan pokoknya. Oh, makanan pokoknya adalah nasi yang berasal dari beras. Berarti beras dikiaskan ke gandum atau ke kurma. Ya, maka kita keluarkan jatahnya dan seterusnya. Itu namanya qiyas. Ya, dan ini ulama TV-TV sunnah dia selalu memakai ini. Dia selalu melihat ijtihadnya ulama. Dia lihat kalau seandainya ada ijma, mereka tidak akan meninggalkan sama sekali. Ya, bagaimana ijmanya ulama? Ada buku yang dikarang oleh Imam Nawawi dan yang lainnya. Ya, Ibnu Hazm juga membahas tentang ijma ini. Kadang-kadang ada ulama mengatakan ini adalah ijma, ulama tahu-taunya dikaji tidak ijma. Ya, nah jadi dalam hal ini ketiga-tiga itu dipakai oleh TV-TV sunnah. Ya, nah jadi coba kita dengar, kita ajak. Ya, biasanya kalau ketika kita mengungkapkan satu ibadah dikatakan dalilnya adalah kitab. Dari kitab dan sunnah, ijma dan ijma ini apa? Dari kitab dan sunnah ijma, sepakat ulama kepada ahli sunnah mewajibkan solat ya 5 waktu. Itu sudah satu hal yang sudah biasa dan selalu kita lakukan hal yang seperti itu. Jangan anggap orang yang TV-TV ini sunnah ini hanya berpegang kepada sunnah saja, dia tanpa melihat ke bawah dan bagaimana keadaan umum. Tidak, dia tetap memakai, melihat perkataan-perkataan ulama itu agar dia bisa juga menjalankan pemahaman dengan benar. Wallahu ta'ala. Ya, Taib, terima kasih Bia atas jawabannya. Kita masih membuka kesempatan ya Bia untuk berinteraktif di nomor telepon 0751-33677 atau di nomor telepon 0813-6361-2700. Dan bagi pemirsa yang ingin bertanya melalui pesan singkat dapat mengirim SMS ke nomor 0852-1550-4848. Ini terkait dengan khurafat nih ya. Iya. Oh, sepertinya sudah ada penelpon, kita angkat dulu ya. Iya. Ya. Ya, halo. Iya. Ya, halo. Silakan. Halo. Wah, terputus ya, ini kayaknya. Ya, terputus. Mungkin bisa dicoba lagi. Ya. Tentang khurafat ini, ya. Kalau kita sepertinya berarti khurafat ini kedustaan, ya. Khurafat itu apa ya? Perkataan yang cerita-cerita yang tidak masuk akal. Nah, itu dia khurafat, ya. Jadi seandainya kalau kita beragama tanpa ilmu itu bukan termasuk khurafat ya? Oh bukan. Nah dia cerita-cerita yang nggak mungkin. Iya. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Bu ya. Mungkin karena waktu juga yang membatasi ini ya. Ya. Sebelum kita tutup kita minta kesimpulan kajian kita pada pagi hari ini kepada Bu ya, kita persilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Para pendengar dan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita ke dalam penghujung acara kita ini bahwasanya para wali itu ada dua, wali Rahman, wali Syaitan. Wali Rahman adalah orang-orang yang menjalankan
keimanan dan takwa, wali-wali syaitan adalah orang yang tidak seperti itu, ya. Dan malahan dia melakukan perbuatan-perbuatan yang kufur, yang dilarang. Munculnya khurafat-khurafat atau khurafat itu ada cerita-cerita fiktif yang tidak masuk akal, itu ya akan juga membahayakan kepada akidah kita, ya, termasuk sebagian sekelompok apabila dia mendengar cerita dari gurunya, kadang ceritanya adalah luar biasa, ya, dia bilang ketika dia mau sholat Jumat, engku enggak sholat Jumat, ya, nanti saya sholat Jumat bersama imam di Mekah, insya Allah di Mekah, pulang dari sholat, engku sudah sholat, udah saya sudah sholat tadi, barusan saya dari Mekah. Dia tidak tahu, ya, bahwasanya waktu sholat itu berbeda 4 jam dengan kita, ya. Nah, jadi kita lihat khurafat-khurafat ini harus kita hindari, masyarakat kita hindarkan dari hal itu, dan malahan kita berikan peringatan. Ada buku-buku yang tidak boleh dikonsumsi karena akan membawa cita-cita khurafat yang tidak bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Ya, terima kasih Buya atas kesimpulan kajian kita pada pagi hari ini. Pemirsa Surau TV dan pendengar Radio Raya FM 95,1 FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah perjumpaan kita pada pagi hari ini karena waktu juga yang membatasi kita. Insyaallah ta'ala bertemu lagi minggu depan pada hari dan waktu yang sama. Terima kasih kepada Buya yang telah hadir di studio, Buya. Ya, jazakallahu khairan. Ya, sama-sama. Sama-sama. Menyampaikan kajian kita pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada pemirsa yang telah berpartisipasi, berinteraktif bersama kami di, dan juga yang telah aktif bertanya melalui SMS tadi, baik SMS juga penelpon. Dan kami juga mohon maaf, tidak semua penanya melalui telepon dan SMS dapat kami angkat satu persatu. Terima kasih kepada segenap kru yang bertugas pada pagi hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.